Dituding selingkuh oleh Bai Mong, sifat asli Paula Verhoeven dibongkar sang sahabat. Nama Paula Verhoeven yang dikenal sebagai seorang model dengan kepribadian positif, kini mendadak tergores. Hal ini lantaran sang suami Bai Mong membongkar beberapa dugaan dan melayangkan gugatan cerai setelah 6 tahun membina rumah tangga. Lewat konferensi pers, Bai membeberkan alasannya menjatuhkan talak cerai pada Paula. Apa yang disampaikan Baim membuat sejumlah orang terkejut. Bagaimana tidak, Bai menjelaskan keretakan rumah tangganya ini disebabkan oleh pengkhianatan yang sudah dilakukan Paula. Tak hanya itu, bahkan Baim juga menyebutkan Paula berselingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Siapa yang menyangka bahwa alasan dibalik perceraian pasangan ini adalah orang ketiga yang mana datangnya dari Paula Verhoeven? Banyak yang ragu mengenai pernyataan Baim, termasuk sahabat Paula. Salah satu sahabat Paula sekaligus mua ibu kota yaitu Victoria memberikan pembelaan mengenai isu yang sedang menimpa sahabatnya itu. Dalam hal ini, Victoria menceritakan betapa dirinya mengenal seluk-beluk rumah tangga Baim dan Paula. Tak cuma itu saja, Victoria juga menjelaskan bahwa Paula adalah seorang ibu dan istri yang patuh dengan agama. Serta menuangkan kasih sayangnya untuk keluarga. Aku adalah orang di balik layar yang tahu seberapa Paula underscore Verhoeven taat agama dan sangat mencintai keluarganya, tulis Victoria. Tak hanya mengungkap sosok Paula, Victoria juga memberikan dukungan penuh kepada ibu dua anak itu. Victoria juga mendoakan semoga apa yang kini terjadi dibalas oleh Sang Maha Kuasa. Tak berhenti di situ saja, pada unggahan yang beredar luas di akun gosip Victoria juga sempat berkomentar. Dia menyinggung mengenai topeng yang digunakan Baim saat berada di depan kamera. Mengungkap penyebab perceraian rumah tangganya dengan penuh derai air mata ini seakan tidak sesuai dengan kenyataannya. Menurut pengakuan Victoria, sebelum ada kamera Baim terlihat senang. Unggahan mengenai komentar Victoria itu pun menuai beragam komentar dari netizen. Banyak dari netizen yang tak percaya Paula selingkuh.